Penyampaian aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD Kalsel kepada masyarakat bakal akan ditambah. Sebelumnya pelaksanaan reses 3 hari akan tetapi karena ada peraturan pemerintah, maka reses bakal ditambah pelaksanaannya. Hal tersebut seperti yang disampaikan Ketua DPRD Kalsel, Burhanuddin, belum lama tadi di Gedung Rumah Banjar. Menurutnya, dalam hasil rapat panitia khusus tata tertib DPRD Kalsel, dapat disimpulkan bahwa pengambilan reses anggota Dewan maksimal 4-6 kali pertemuan dalam satu kali reses. Reses kayaknya diatur juga di dalam PP yang baru ini. Reses semalam itu kan waktunya 3 hari, 3 titik. Nah, di sini di dalam PP ini diaturnya 8 kali. 8 hari. Tetapi itu melihat kemampuan keuangan daerah. Ya sekalipun itu 8 hari ditentukan maksimal itu maksimal. Adapun reses anggota dewan dalam rangka menyerap aspirasi ini tetap dilaksanakan 3 kali dalam setahun sesuai dengan peraturan yang terdahulu. Mahyuni, Banjar TV.